selamat malam teman-teman semua. Sekarang udah jam 10 lewat 5. Kita masih di luar, ini night ride. Night ride kedua setelah malam kemarin ke tempat Bayu, jadi ini malam kedua. Jadi malam-malam kalau di Pekanbaru ini kayak gini. Terkait di tepi jalan ini banyak buka. Ops. Ada ini apa namanya? Bandrek, ada Minas. Minas itu mie plus nasi goreng. Mie plus nasi goreng. Mie goreng plus nasi goreng. Kalau di Pekanbaru banyak kayak gitu yang buka. Bandrek, minuman, sate biasanya ya. Ada roti bakar, ada martabak. Ada apa lagi ya? Banyak. Tuh di seberang juga ada. Rame, pokoknya rame. Ini ada sate, ada lotek juga ada. Jajanan malam Pekanbaru. Nih kita lagi di jalan Nangka bro. Tuh sepanjang jalan ada sate dari mana, ada roti bakar dari Bangka, spesial martabak Bangka, macam-macam. Jadi kalau mau makan malam keluar di Pekanbaru ya nggak usah khawatir lah. Di tepi-tepi jalan kayak gini ada pecel lele, ada ayam penyet, banyak. Biasanya sampai tengah malam masih ada sih mereka ini. Sampai pagi mungkin juga masih, pagi maksudnya itu jam 2 atau jam 3 udah tutup biasanya ya. Ada sepotong, ada banyak. Mantap lah, Pekanbaru mantap. Jajanan malamnya. Komplit lah, komplit. Gabut di rumah, ya keluar lah sebentar boleh lah ya. Kita keliling-keliling sebentar saja, nggak lama-lama. Oh, saya juga mau minta ini saran dari teman-teman subscriber di channel ini bagusnya buat apa lagi? Apakah masih tentang Bakti BCA? Karena saya lihat di Bakti BCA itu responnya banyak. View-nya juga sampai view-nya juga sampai ke hampir 10.000. Komentarnya juga banyak karena minat ke Bakti BCA ini sepertinya lebih besar daripada yang konten saya yang lainnya. Atau ada dari teman-teman yang mau kasih ide untuk video-video selanjutnya bagusnya buat apa, silakan kalian tulis di kolom komentar, nanti saya lihat kalau seandainya bisa dikerjain, bisa dilakukan temanya, ya kita buat gitu loh. Karena belakangan ini videonya selalu tentang San Mori sama main futsal. Jadi minta saran dan idenya dari teman-teman subscriber, teman-teman YouTube. Silakan mencurahkan idenya apa yang harus saya buat. Kalau seandainya saya bisa lakukan, saya lakukan. Oke? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ini udah jam 10.16. Bentar lagi kita sampai ke rumah. Sekarang lagi di jalan SM Amin. Kira-kira ya 5 atau 7 menit lagi sampai nih. Oke, sekian dulu videonya untuk malam ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar mengenai konten apa yang akan saya buat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.